Aksi pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang kembali terjadi. Kali ini, pelaku mencari sasaran di wilayah Kecamatan Lawakwaru. Dalam aksinya itu, pelaku mencuri sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu bernopol AG6373 OL. Diketahui, aksi curanmor itu terjadi di sebuah rumah kos putra yang terletak di Jalan Joyosuko, Gang Masjid Al Ikhlas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lawakwaru. Korban curanmor bernama Giovanni berusia 22 tahun. Menurutnya kejadian itu terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Malam pada Jumat 3 Maret 2023. Ia memakirkan sepeda motornya di pinggir gang bersama dengan motor penghuni kos lain dalam posisi sepeda motor dikunci stang. Tak berselang lama, korban kembali keluar untuk berkunjung dan bermain ke rumah kos temannya. Saat keluar kos, Giovanni dibonceng oleh temannya. Kemudian, pada Sabtu 4 Maret 2023, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi, korban kembali pulang ke rumah kosnya. Pada saat itu, korban menyadari bahwa motornya sudah tidak ada. Tak lama kemudian, korban meminta tolong ibu kos untuk mengecek rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku beraksi pada Sabtu 4 Maret 2023, pukul 12 lewat 23 menit malam waktu Indonesia Barat. Terlihat pelaku yang berjumlah satu orang memasuki gang dan langsung mengarah ke motor korban. Berbekal alat khusus, pelaku mengutak atik rumah kunci kontak. Sementara itu, Kapolsek Lawakwaru AKP Anton Widodo mengungkapkan telah menerima laporan resmi dari korban dan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan.